Tiba-tiba ada suatu berita tersebar di Melaka yang mengatakan orang Inggeris ingin meroboh tembok kota. Tuan Raja Pakua telah mengumpul kuli-kuli dari berbagai bangsa. Beratus-ratus orang kuli cuba musnahkan batu-bata, tetapi selepas 2-3 hari pun usaha mereka tidak kesampaian. Mereka sangat takut kerana mereka percaya sesungguh terdapat jin-jin dan hantu menghundi di dalam tembok kota itu. Selepas kira-kira 10 minit, kemudian serbuk mesiu meletup dengan bunyi seperti gurun. Serpihan tembok kota adalah sebesar gajah dan ada yang sebesar rumah juga. Meletup dibakar hingga naik ke langit dan terjatuh ke laut. Ada pula yang menyeberangi sungai hingga meletupkan rumah di seberang sungai. Mereka yang tersembunyi di bawah pecahan semua ditimbuni batu-bata dan pasir hingga sesak. Semua orang terkejut apabila mereka mendengar letupan. Mereka tidak pernah mengalami yang begitu di dalam hidup mereka dan tidak tahu kuasa letupan serbuk mesiu boleh meletup batu sebesar gajah.